Nah, kembali lagi nih bersama saya Gunawan. Jadi di video kali ini saya bakal melakukan modifikasi nih di salah satu bagian sepeda saya. Nah, bagian yang akan saya modifikasi di video kali ini adalah bagian hub prehubnya nih kawan gue. Jadi kalau kita ganti per hub prehubnya dengan kawat gantungan kunci seperti ini atau per salah satu part sepeda motor, suara hub prehub kita bisa menjadi lebih deras nih kawan gue. Atau yang kita kenal dengan istilah jangkrik nih kawan gue. Nah, pasti kawan gue kepengen nih suara prehubnya jangkrik seperti ini nih. Jangkrik, bos. Tapi di sisi lain, dengan mengganti per prehub kita, katanya nih ya, putaran ban sepeda kita bisa menjadi lebih lambat nih, atau goesannya menjadi lebih berat, dan daya tahan prehub kita pun menjadi lebih pendek nih kawan gue. Karena itu nih, di video kali ini saya bakal mencoba buktiin apa benar kalau mengganti per prehub kita dengan kawat gantungan kunci ini suaranya bisa lebih deras, dan apa benar juga nih per prehub kita yang udah diganti dengan kawat seperti ini bisa mengurangi umurnya dan membuat putarnya tidak loncer nih kan guys. Nah, jadi sebelum kita modifikasi prehubnya, kita bakal ngetes dulu nih kekuatan suara prehub dengan per bawaannya nih dengan aplikasi sound meter seperti ini nih kan guys. Nah, di sini terlihat jelas nih kalau suara yang terkencang adalah di 83 dB nih untuk satuan suaranya. Dan untuk mengukur keloncerannya kita mengukur dengan stopwatch seperti ini nih kawan gue. Selanjutnya kita bakal modifikasi per prehubnya nih dan bakal ngebuktiin apakah benar nih mitos-mitos yang tadi, dan modifikasinya kira-kira seperti ini nih kawan guys. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah melepas ban belakang ini kawan guys. Nah, yang kedua kita bakal buka sprocketnya ini dulu nih kawan guys. Kita buka dengan alat seadanya aja nih. Udah copot dan gampang kan ternyata. Sekarang tinggal cabut sprocketnya. Nah, berikutnya kita buka body prehub ya dengan kunci con seperti ini nih kawan guys. Per yang akan kita ganti dengan kawat dari gantungan kunci itu ada di bagian sini nih kawan guys. Jadi per itu bertugas untuk menahan patok ini nih. Sebaiknya kita bakal bersihin ini dulu nih, baru kita ganti pernya. Ini dembannya ke bengkel nih, tangan kotor seperti ini. Rasanya tuh kayak betul-betul laki gitu kalau ngebengkel. Nah, pertama-tama nih kita buka dulu pernya nih. Cara bukanya dengan obeng. Pelatuknya ini hati-hati nih kawan guys, jangan sampai hilang. Kalau hilang bakal berhabis kita nih. Nah, ini adalah pernya. Ini pelatuknya ada 4 biji nih untuk Novatek seri D881 nih kawan gue. Ini bagian yang kotor kita bersihin dulu nih. Jadi untuk body prehub, kebersihan itu adalah hal yang wajib nih kawan gue, karena dia bakal membuat suaranya lebih nyaring nih. Nah, per yang ini bakal kita ganti dengan per dari gantungan kunci ini nih. Jadi kalau dilihat sekilas, per ini lebih halus nih kawan gue. Jadi si gantungan kunci ini lebih kasar, dan itu yang bakal membuat suaranya lebih deras nih kawan gue. Sekarang tinggal kita bikin ini ukurannya sesuai dengan jalur atau paret yang udah ada di body prehubnya nih kawan gue.
Mana dia? Nah, kira-kira udah sama belum nih? Sama kali ya, bentuknya juga udah cakep nih. Jadi coba kita pasang dulu pelatuknya. Bismillah. Mau ya, keras kan guys. Wow, udah masuk nih. Kira-kira berfungsi gak nih semua nih? Wow. Udah pada berfungsi nih kawan guys. Jadi langsung kita cek aja suaranya nih. Nah, setelah kita pasang pernya, jangan lupa nih di bagian sini kita kasih sedikit grease, tapi jangan banyak-banyak, dikit aja nih. Karena kalau banyak juga dia bakal mempengaruhi suaranya nih, jadi kurang keluar gitu. Dan baru kita masukkan ke body prehubnya nih kawan guys. Nah, udah masuk nih kawan guys, kira-kira suaranya kelihatan lebih deras, tapi kurang pasti nih, nanti kita bakal coba. Nah, ternyata betul nih, suaranya lebih deras. Dan di sini kita dapat suara maksimalnya ada di 88 dB nih. Yang tadi ada kalau nggak salah di 83 ya, selisih 5 dB. Jadi di sini ada peningkatan untuk suaranya nih kawan gue. Dan bagaimana dengan kelancarannya? Mari kita hitung dengan stopwatch. Nah, akhirnya terjawab juga nih penasaran kita tentang mengganti per prehub. Nah, ternyata dengan mengganti per prehub suaranya bisa tambah jelas nih kawan gue. Dan kelancarannya ya saya rasa beda tipis lah sama yang pertama. Dan untuk durability-nya kita tidak bisa mengetesnya nih, tapi menurut feeling saya karena kawat gantungan kunci itu lebih tebal, jadi ketahanannya ini pasti lebih lama daripada yang per bawaannya nih. Jadi sekian dulu nih modifikasi kita kali ini, semoga kawan gue suka dan semoga juga video ini bermanfaat. Jangan lupa nih di like dan di subscribe. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa